Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ujang Story. Dan kali ini Ujang Story mau ini sedikit review terkait dengan barang yang Ujang beli di Ramayana. Ya, seperti ini. Jadi Ujang tadi rencananya mau beli sepatu ya, tapi ternyata nggak jadi ya. Sepatunya nggak begitu bagus, ternyata Ujang kena sihir salesnya Ramayana ya. Karena mereka begitu baik banget, ramah banget tadi pas nawarin Ujang, dan Ujang juga ya sebenarnya butuh nggak butuh juga ya untuk baju kerja ya, kayak gini ya. Karena Ujang sebenarnya tipikal orang yang lebih suka pakai kaos dibandingkan dengan yang kemeja seperti ini. Cuma tadi ya perlu juga ya buat kerja ataupun di acara-acara formal pasti kita seperti itu ketemu juga gitu. Dan beberapa kemeja Ujang punya kebanyakan itu ukurannya gede banget ya, karena biasanya Ujang pakai itu hanya untuk sholat ataupun sholat Jumat seperti itu. Jadi bermain kalau main tuh kalau baju gede doang enggak nyaman ya seperti itu. Itu kalau sholat enak banget kalau menurut Ujang. Makanya Ujang nyari baju yang benar-benar pas banget. Dan tadi Ujang beli di Ramayana ya. Jadi Ujang beli di Ramayana untuk harganya sendiri. Tadi Ujang beli satunya itu katanya sih ya harganya itu lagi harganya 180-an untuk yang satu ya. Tapi kalau misalnya dua dapat 300. Yang Ujang nggak tahu ini murah atau enggak. Cuma menurut Ujang selama ini kalau untuk di Ramayana untuk bahan apa namanya untuk ya harga baju itu menurut Ujang lebih murah dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, ini Ujang udah dapet ya bajunya. Ujang ngambil yang ukuran warna ini warna pink ya. Jadi Ujang tadi jadi Ujang awalnya itu milih warna hijau ya sebenarnya, karena Ujang nggak punya. Biasanya Ujang pengen baju-baju kayak itu yang beda ya warna-warnanya kayak gitu. Jadi biar dikiranya nggak bajunya itu mulu gitu. Ya, jadi Ujang tadi warna hijau, ternyata warna hijaunya nggak ada. Jadi Ujang nyari-nyari lagi dan nggak ketemu juga, nggak seret, dan tadi tawarnya warna ini. Dan pas Ujang cek, lumayan cocok ya. Kita coba yang warna ini dulu ya. Jadi untuk ini adalah merknya adalah Platini Men. Untuk bahannya sendiri ini katanya sih cotton ya, cotton rami gitu kalau nggak salah ya. Ini buatan lokal, tulisannya sih ya ini Jakarta ya, Citra Agung Busana. Ujang dulu kalau nggak salah dulu pernah punya yang kayak ini ya, baju panjang dan awet banget. Cuma Ujang lupa dulu pas di Jepang itu ketinggalan atau apa ya. Ini bajunya enak banget. Ini Ujang pilih yang ukurannya L dan tangannya juga yang pendek, karena kalau Ujang tangan panjang tuh kadang kurang sesuai. Makanya seperti ini. Ya. Terus untuk dari jahitannya tadi Ujang udah cek sih ya. Jadi kalau untuk jahitan udah oke banget ya ini. Jahitannya menurut Ujang udah cukup rapi seperti itu. Jadi nggak perlu diragukan. Terus kalau modelnya juga nggak tahu, Ujang lagi seneng yang beli model seperti ini. Berarti ini apa ya sebutnya? Ujang pernah lihat tuh apa sebutnya? Shanghai collar gitu atau Mandarin collar? Nggak tahu juga ya. Jadi bentuknya bukan yang kayak gini. Berarti ini bentuk seperti ini. Ini kan ada nih. Kalau ini bukannya. Dan kita akan coba ya. Seperti apa? Jadi ini adalah bentuknya seperti ini, jadi enak banget kalau untuk Ujang, dan jadi untuk tangan juga pas ya segini. Kalau untuk Ujang nyaman banget sih ini ya, terus juga nggak bikin gerah ya. Ini bahannya emang enak banget. Tadi Ujang udah megang-megang, dan ya tadi makanya Ujang bilang yang kesirup sama salesnya itu marketingnya luar biasa ya, dan mereka juga emang bagus banget sih, emang kenalin barangnya juga oke. Terima kasih buat ini apa namanya kakak-kakak yang tadi nawarin ke aku. Ya, kalian deh kalian yang suka atau lagi nyari-nyari baju, ini ternyata baju dari Platini Men, bagus juga menurut Ucap. Dan harganya nggak tahu bener nggaknya ya. Di sini tertulisnya ada tuh 529. Ya 529, nggak tahu ini benar atau tidaknya, cuma yang pasti kalau dari tulisannya 529 ya, terus tiga diskon jadi 180 untuk satu piece, tapi kalau misalnya kalian beli dua jadinya 300. Makanya tadi Ujang beli yang 300.
agak mahal, sebenarnya agak mahal juga, tapi komputernya karena bagus dan Lojang yakin jadi enak. Gimana sih kalau kita beli sesuatu tapi kitanya ya apa nggak yakin gitu, pasti kita bingung kan, yang kecewa gitu. Tapi ketika kita beli sesuatu harganya mahal, kita yakin beli, menurut Lojang it's gonna be worth it, so I think it's good for me. So minasang, bye bye, assalamualaikum.